Kedepannya ke diri saya, ya saya akan menjadi lebih baik lagi, saya akan menjadi lebih bersyukur lagi, dan saya akan lebih berubah menjadi Marcel Widianto yang baik. Justru dengan semua konten-konten yang sudah saya buat, itu menjadi inventaris dari Pak Benyamin dan juga Mas Pilar untuk membuat Tangsel menjadi lebih baik lagi gitu. Karena itu adalah konten memang murni dari aspirasi rakyat Tangerang Selatan yang saya ambil dari Setu sampai ke Bintaro. Jadi bisa dibilang 7 kecamatan 54 kelurahan sudah dijamah lah di konten itu. Jadi bisa dibilang itu bisa membuat Pak Benyamin dan juga Mas Pilar lebih maksimal lagi untuk membuat Tangerang Selatan lebih baik. Ini keputusan pribadi Marcel atau warga masyarakat? Gimana? Banyak orang, banyak artis mungkin yang turun ke lapangan itu mengeluarkan budget banyak, tapi Bang Mas tadi sudah masih itu doang, dia masih pengalamannya sendiri. Ya itu sih sebenarnya gimana ya, yang nggak bisa jawab tadi sebenarnya. Marcel, ada rencana pengen pindah warga menjadi warga Tangerang Selatan selama ini? Untuk saat ini kami fokus untuk kemenangan dari Pak Benyamin dan juga Mas Pilar, dan juga kemenangan untuk Bang Andra Sony dan juga Pak Adi Mian. Mungkin mau lebih banyak nggak sih Bang untuk kampanye sendiri? Jadi, atau tabungan-tabungan dari dulu intern atau gimana? Jadi dengan fokusnya itu, nanti kita kan harus menyediakan waktu bagaimana caranya biar Pak Benyamin tengah apa mas? Tengah ya. lanjut. Jadi itu mas. Oke, Tangerang Selatan sendiri di mata Marcel seperti apa? Gimana? Tangerang Selatan sendiri di mata Marcel seperti apa? Harus ada perubahan apa? Iya, ada beberapa perubahan yang sudah saya ceritakan banyak di konten saya gitu. Jadi bisa dibilang itu mempermudah pergerakan dari Pak Benyamin dan juga Mas Pilar tentang apa aja yang harus dibenarkan. Jadi dengan konten-konten saya yang saya buat, ada skala prioritas apa yang harus diperbaiki di Tangsel dan juga apa yang harus dilanjutkan. Ini benar kan ditolak juga sama warga dan komika, atau dari ikut partai sel? Gimana, Pak? Mundurnya ini karena masalah mempertimbangkan teman-teman komika yang pengen kamu mempertimbangkan, terus warga juga gak setuju? Ini apa semua karena tugas khusus dari yang ditunjukkan kepada Pak Ariza Patria, yang di mana kami dengan tekad bulat mendukung Pak Benyamin dan juga Mas Pilar di Tangerang Selatan. Ada sebutan masa di Bang boneka gitu gimana sel? Siapa saya? Boneka partai. Ada siapa? Enggak, saya tetap di Indra. Tetap ada di barisan. Terima kasih Mbak. Pelajaran apa yang diambil? Pelajarannya adalah saya lebih tahu lagi apa yang harusnya dilakukan gitu, dan juga ketika ada permasalahan apa yang harus diselesaikan duluan gitu, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi setelah saya turun ke bawah, saya lebih bersyukur lagi karena benar-benar kayak flashback lagi gitu perasaan gue yang dulu ketika gue berjuang sebelum menjadi komika, dan akhirnya bisa mendapatkan rasa syukur dan juga bisa mendapatkan kelimpahan setelah gue bekerja gitu di stand up komedi dengan seni yang gue sayangi gitu. Dan bisa dibilang ini jadi bikin gue lebih ke kita harus lebih bersyukur lagi dan harus lebih berjuang lagi untuk hidup kita. Maju ke masyarakat sendiri yang perlu uang banyak, yang nggak perlu uang banyak untuk kampanye sendiri, cuma 500 ribu. Nggak itu jadi tagline dong. Kedepannya saya akan tetap fokus untuk kemenangan Pak Benyamin dan juga Mas Pilar, dan juga kemenangan di Banten. Ya kan, bener nggak sih? Pikiran nggak sama gua. Tapi untuk dirimu sendiri gimana? Akankah nanti untuk dirimu sendiri gimana? Kedepannya untuk dirimu sendiri gimana? Kita lagi fokus kedepannya ke diri saya, ya. Saya akan menjadi lebih baik lagi, saya akan menjadi lebih bersyukur lagi, dan saya akan lebih berubah menjadi Marcel Widianto yang baik. Reaksi dari istri sendiri gimana nih Bang, akhirnya dirimu mencabut? Oh, aman semua itu, nggak ada toleransi. Dunia entertain berarti ya Bang? Tetap ngambil job dunia entertain? Tetap Mak, karena kan kalau misalkan saya daftar kan malah nggak bisa kan. Memang ada peraturan di sana gitu. Kalau sekarang kan saya masih tetap jadi Marcel Widianto. Bang, siap nanggepin yang kemarin nasihat teman-teman komika nggak Bang? Ini kan mundur nih kan, maksudnya siap nanggepin dari komentar dari teman-teman komika? Siap, bahkan nanti akan ada depan ya siap. Obrolan-obrolan lagi lah bersama dengan abang-abang semuanya yang ada di Stand Up Indo. Support Vicky gimana sih Bang? Ya, dia memang teman saya dari kita berjuang dulu. Jadi memang ini yang bisa dibilang kayak support system itu memang sangat dibutuhkan gitu. Dan gue sayang banget sama dia. Terima kasih. Oke.